Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insyaAllah dapat kita bendung. Tatkala dia jauh, seakan tiada kesan di sisi. Kita tidak merasa keseramannya. Kita masih leka akan ancamannya. Ada kita kisah, karena itu hal mereka. Hari menjelang hari, bulan berganti bulan. Kegerunannya kian menjadi ngeri, hingga kita tidak pasti ke mana dan di mana. Itulah ia kegilaan makhluk bernama Corona. Entah dari mana asal usulnya. Dari laut bukan, dari langit pun bukan. Tercari-cari akan hikayat si pengancam nyawa. Yang pasti, ianya rancangan sang khalik. Kini ngerinya bukanlah satu main-main. Kesana kesini bukan lagi rancangan, malah kesana kesini menjadi tegahan. Kita terkurung walaupun bukan terkunci. Si kecil gila terus merata. Ada yang tewas diperlakukan, namun ada yang setia mendampingi yang esa. Ada pula yang meracau bagai hilang nikmat segar. Pak Menteri terus tebarkan bakti untuk menjaga anak pertiwi dari terus menjadi mangsa di bumi sendiri. Entah bila si kecil gila akan berlalu pergi. Bersaksilah dunia, pada saat ini wira kita sedang berbakti. Bukan berperang mahupun bertempur, tetapi berjuang menjaga batas lingkungan. Wira bertopeng tak kenal erti pasrah dan kecewa. Wahai dunia, lihatlah insan hebat ini terus utuh berdiri, menjadi benteng kemarahan si gila. Tinggalkan segala kebahagiaan buat seketika demi menjadi perisai tanpa suara. Wahai dunia, usah gundah dan gelabah. Duduk kekal sahaja dia, kerana pasti berikan kemenangan
dengan doa dan harapan terhadap setiap inci ujian dan dugaan, karena Dia lebih tahu. Kita pastikan menang. Kita pasti menang. Jurasmin Isa, 11 April 2020, Kanga, Perlis.